Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kita bertemu lagi dengan saya Cak Mat di channel Cak Mat Tutorial. Kesempatan kali ini Cak Mat akan bahas tutorial tentang sistem pengapian pada kelistrikan sepeda motor Astrea Grand, yaitu skema rangkaian jalur sistem pengapian CDI AC. Yang dulu pernah ada teman yang menanyakan di kolom komentar tentang sistem pengapian di Astrea Grand. Sebelum lanjut, silakan teman-teman like, subscribe, kemudian share jika video ini bermanfaat, supaya Cak Mat lebih semangat lagi untuk membagikan tutorial-tutorial mengenai skema kelistrikan sepeda motor. Dan yang sudah subscribe, Cak Mat ucapkan terima kasih. Walaupun Honda Astrea Grand itu sudah jadul, tapi sekarang masih banyak berkeliaran di jalan raya yang menyukai pada motor tersebut. Memang motor ini tergolong irit karena CC-nya yang kecil ketimbang motor sekarang. Mungkin motor yang umurnya sudah tergolong tua ini pasti ada kelistrikannya yang sudah mulai bermasalah. Makanya Cak Mat ingin mengingatkan kembali jalur perkabelannya untuk pemula yang ingin otak-atik masalah kelistrikan di sistem pengapian pada Astrea Grand tersebut. Pada sistem pengapian sepeda motor ada dua sistem, yaitu sistem pengapian CDI AC atau magneto dan sistem pengapian CDI DC atau baterai. Pada kali ini kita akan bahas tentang sistem pengapian CDI AC karena pada pengapian Astrea Grand menggunakan sistem pengapian magneto atau AC. Langsung saja ke tutorialnya. Sebelum kita lanjutkan ke jalur kabel pengapian Grand, Cak Mat terangkan terlebih dahulu mengenai nama-nama komponen dan fungsinya yang ada di sistem pengapian motor Astrea Grand sebagai berikut. Rotor, biasa dikenal dengan nama magnet. Rotor adalah bagian yang mengandung magnet 3 atau lebih yang tersusun bersilam, merupakan bagian atau komponen yang berputar di antara stator dan memiliki fungsi untuk menghasilkan medan magnet. Di sepeda motor, rotor berfungsi juga sebagai roda gila. Dan di rotor ini juga ada sebuah tonjolan yang bernama pick up yang berfungsi sebagai sensor atau pemberi sinyal ke CDI bahwa posisi piston ada di titik mana. Karena langkah kerja pada motor 4 tak terdiri dari 4 langkah, yaitu langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Stator, biasa dikenal dengan nama spool. Adapun stator sendiri merupakan kumparan tembaga yang disusun sedemikian rupa dan dalam keadaan diam, sehingga rotor dapat berputar di dalam dan di luarnya. Dan fungsi dari stator ini adalah menghasilkan arus listrik bolak-balik atau AC. Sedangkan gabungan rotor dan stator disebut alternator, digunakan untuk sistem pengisian. Untuk sistem beban, yaitu mensuplai kelistrikan pada rangkaian kelistrikan seperti lampu, dan digunakan juga untuk mensuplai arus ke unit CDI. Untuk sistem pengapian CDI AC. Adapun stator terdiri dari 4 terminal, yaitu terminal kabel warna putih untuk pengisian menuju ke regulator rectifier, dan ini sudah pernah dibahas di sistem pengisian. Terminal kabel warna hijau menuju ke massa body. Terminal kabel warna kuning untuk tahanan ke lampu menuju ke holder dan regulator rectifier. Dan ini sudah pernah dibahas di sistem pengisian. Terminal kabel warna hitam strip merah untuk sistem pengapian menuju ke CDI unit. Peak pulser adalah suatu besi magnet yang diberi lilitan kecil yang bekerja bila garis gaya magnet berputar melaluinya. Pulser ini bekerja sebagai signal generator, yaitu untuk mendeteksi posisi piston motor yang didasarkan pada pick up di magnet, yang mana hasil dari pendeteksi tersebut selanjutnya akan dikirim ke CDI, yang kemudian digunakan untuk menentukan pada saat timing pengapian. Adapun di pulser terdiri dari dua terminal, yaitu terminal kabel warna biru strip kuning menuju ke CDI, terminal kabel warna hijau menuju ke CDI dan massa body. CDI, kepanjangan dari Capacitive Discharge Ignition.
adalah sistem pengapian elektronik yang bekerja dengan memanfaatkan pengisian atau cas dan pengosongan atau discharge muatan kapasitor. Proses pengisian dan pengosongan muatan kapasitor dioperasikan oleh saklar elektronik seperti halnya kontak platina, yaitu setelah pick up meninggalkan pulser. Terdapat komponen di dalamnya antara lain diode, kapasitor, ignition timing control, dan SCR atau silicon control rectifier. Adapun di CDI terdiri dari 5 terminal, yaitu terminal kabel warna biru strip kuning dari pulser sebagai pengirim signal generator, terminal kabel warna hijau menuju ke massa body, terminal kabel warna hitam strip putih menuju ke kunci kontak sebagai pemutus arus, terminal kabel warna hitam strip merah menuju ke stator atau spool sebagai sumber arus listrik AC, terminal kabel warna hitam strip kuning menuju ke koil pengapian. Kunci kontak berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik dari sumber arus DC, yaitu aki, ke rangkaian komponen kelistrikan sepeda motor. Adapun di kunci kontak terdiri dari 4 terminal, yaitu terminal kabel warna hitam strip putih menuju ke CDI, terminal kabel warna hijau menuju ke massa body, terminal kabel warna merah menuju ke baterai atau aki, terminal kabel warna hitam menuju ke sistem beban DC. Coil ignition berfungsi untuk merubah tegangan rendah menjadi tegangan tinggi untuk disalurkan ke busi. Di dalam koil terdiri dari 2 kumparan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Adapun di koil ignition ada 2 terminal, yaitu terminal kabel warna hitam strip kuning menuju ke JDI unit, terminal kabel warna hijau menuju ke massa body. Ke busi berfungsi untuk penghantar arus dari koil ke busi. Jadi arus listrik dari CDI yang diteruskan ke koil dan busi bisa tetap stabil. Dengan begitu, arus listrik yang terhantar bisa membuat power tenaga terjaga. Busi berfungsi untuk memercikkan bunga api untuk membakar bahan bakar yang sudah dimampatkan oleh piston di dalam ruang bakar. Tipe busi ada 2 macam, yaitu busi panas adalah sulit untuk melepas panas dan juga mudah menjadi panas. Cirinya ujung isolator biasanya lebih panjang dan semakin kecil angkanya semakin lambat dia membuang panas. Busi dingin adalah mudah melepas panas dan cepat menjadi dingin. Cirinya ujung isolator biasanya lebih pendek. Semakin tinggi angkanya semakin cepat dia melepas panas. Cara kerja aliran arus listrik pada sistem pengapian Astera Grand adalah sebagai berikut. Pada saat kunci kontak posisi off, massa body berhubungan dengan stator atau spool, kemudian ke CDI. Kunci kontak dan coil melalui kabel warna hijau. Serta busi berhubungan langsung dengan massa body melalui silinder head. Dan kabel hitam strip putih dari CDI menuju ke kunci kontak. Pada saat kunci kontak di-onkan, kabel warna merah dari baterai menuju ke kunci kontak berhubungan dengan kabel warna hitam dan dihubungkan ke sistem beban DC. Pada saat tombol starter ditekan, motor starter akan berputar karena motor starter dihubungkan dengan rantai yang juga berhubungan dengan rotor. Maka rotor akan berputar dan pada terminal kabel hitam strip merah akan menghasilkan arus listrik AC menuju ke CDI unit. Dan arus ini akan diterima oleh CDI unit dengan tegangan sebesar 100 sampai 400 volt. Arus tersebut selanjutnya dirubah menjadi arus DC oleh diode. Kemudian disimpan di dalam kondensator atau kapasitor di dalam CDI unit. Kapasitor tersebut tidak akan melepaskan arus yang disimpan di dalamnya sebelum SCR bekerja. Pada saat pick up meninggalkan pulser, maka akan menghasilkan arus sinyal. Arus sinyal ini akan disalurkan ke gerbang gate SCR melalui kabel warna biru strip kuning. Dengan adanya trigger atau pemicu dari gate tersebut, kemudian SCR akan aktif atau on menyalurkan arus listrik dari anode ke katode.
Dengan berfungsinya SCR tersebut, menyebabkan kapasitor melepaskan arus atau discharge dengan cepat. Kemudian arus mengalir ke kumparan primer koil pengapian untuk menghasilkan tegangan sebesar 100 sampai 400 volt sebagai tegangan induksi sendiri. Akibat induksi diri dari kumparan primer tersebut, kemudian terjadi induksi dalam kumparan sekunder dengan tegangan sekitar 15 sampai 20.000 volt. Tegangan tinggi tersebut selanjutnya mengalir ke busi dalam bentuk loncatan bunga api yang akan membakar campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang bakar. Pada saat busi kontak posisi off atau diputar ke posisi off, maka arus listrik akan mengalir dari alternator melalui kabel warna hitam strip merah akan disalurkan ke massa body sehingga CDI unit tidak akan mendapat arus listrik. Jadi, kalau ada masalah di dalam salah satu komponen tersebut, maka aliran listrik akan terputus. Kita tinggal mengecek komponen mana yang bermasalah. Tinggal kita analisa. Demikian tutorial cara kerja sistem pengapian Astra Grand yang mungkin bisa membantu untuk teman-teman yang ingin otak-atik sepeda motor di kelistrikannya. Dan untuk tutorial kelistrikan pada sepeda motor Astra Grand ini sudah Cak Mat buat semuanya. Mungkin tutorial selanjutnya mengenai skema jalur kabel dengan tipe sepeda motor yang lain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.